Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinenabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah duriyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling duriyahnya. Kan begitu? Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini nih. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang duriyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, what? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya. Barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya sekelepek-kelepek. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di doktrin begini kan kelepek-kelepek. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan daripada oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya, dari Haddatus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Haddatus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Haddatus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita, yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin, baru punya kitab 1, 2, 3, sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos pada kita. Apa yang terjadi adalah su'udzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang su'ul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya,
kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu, namanya Syekh Hamzah Asyato. Itu beliau saja, saking tawaboknya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, enggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran, tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibahas dengan ketawadhuan yang sama, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri, mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan syukroh wal ifadah, mereka sudah meyakini masyhurnya, mereka sudah berhusnudzon masyhurnya, mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu adalah pantas sebagai duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku duriyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Ah, tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini duriyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman baheula. Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim-alama punya ilmu inilah, mereka membuka-buka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya duriyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang, akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan hasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqote', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman, dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Wajib untuk disebarkan, biar cepat balawi, biar cepat ke para habaib, peringatan tegas dan keras yang diucapkan oleh langsung oleh pengurus besar Forum Silaturahmi Suriah Wali Songo. Coba kita simak sama-sama dengan khidmat. Tutur katanya enak, poin per poinnya dapat banget. Dan satu kali lagi, warning kepada balawi, maka di awal saya minta sebarkan, ini mudah-mudahan segera sampai ke Kang Taufik Asegaf, ke Rizik Sihab, dan ke Bahar bin Smith. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kemenuddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu, atau kalau tidak ya sudah saja laporkan Kemenuddin ke kantor polisi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.